Indonesia, kembali dengan saya Debi sebagai Kasub Humas. Hari ini saya akan membawa siapa Bu? Boleh perkenalkan diri? Coba. Sepertinya kalau mahasiswa SFI pasti sudah pada tahu semua siapa yang ada di sebelah saya ini. Iya. Hampir semuanya udah tahu ya saya ada di mana. Saya selalu ada di mana-mana. Itu dia. Ya, saya ada Siti Fatunasana, saya selaku Kasub Kemahasiswaan. Jadi kalau yang namanya kemahasiswaan pasti di mana-mana ada. Iya, jadi di situ ada mahasiswa ada. Pasti di situ ada Bu. Ada ya. Saya. Oke. Nah, ini kita langsung aja nih Bu Us. Hari ini kita akan membahas tentang organisasi kemahasiswaan yang ada di STFI. Okay. Minggu kemarin kita membahas tentang kondisi kegiatan akademik selama masa pandemi ini. Tentunya mungkin ada yang berubah ya di struktur mungkin di kegiatan mahasiswa di STFI selama pandemi ini. Boleh mungkin dijelaskan dulu apa sih nama organisasi kemahasiswaannya dan bagaimana kegiatannya, terus kemudian masa pandemi ini seperti apa nih? Karena mungkin untuk mahasiswa STFI sudah tahu nih, tapi mungkin untuk teman-teman yang lain yang belum tahu di STFI ada apa saja, nah ini mungkin sedikit sedikit info kali ya, tetap bewara kali ya, di situ gitu. Ada apa kulis, sih nah, gitu. Sangat kulis, sangat pengen tahu banget ada apa gitu. Ya, STFI punya Semafi, itu adalah salah satu organisasi yang kita miliki dari dulu ya Bu ya. Kita udah lama berdiri nih STFI, kita punya Semafi. Apa sih itu Semafi? Kalau orang-orang tuh bilangnya BEM, tapi karena kita cuma baru satu atau dua prodi di sini, jadi kita baru punya Semafi. Ada kepanjangan nggak? Ada dong. Oh, apa tuh? Semafi itu adalah Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Oke. Nanti di bawah Semafi itu ada bidang-bidang. Ya, di mana bidang-bidang ini nanti akan mewakili setiap kegiatan-kegiatan, baik itu intern ataupun ekstern. Nah, yang lebih menariknya lagi, nanti di bawah bidang itu ada UKM. Oh, apa UKM. Itu UKM? Mas orang nanya dong. Iya, apa tuh UKM? Jangan kebalik ya sama UMKM. UKM beda nih. Ya, UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Jadi ini lebih fokus nih memfasilitasi mahasiswa yang punya hobi. Oke. Kan kita tahu ya mahasiswa kita di sini beragam. Ya. Hobinya juga pasti macam-macam, Bu. Ada yang suka olahraga, ada yang suka seni. Nah, saya kemahasiswaan ya punya kewajiban dong untuk memfasilitasi itu semua. Mungkin itu adalah soft skill-nya mereka ya, gitu. Selain kemampuan hard skill yang dimiliki oleh seorang mahasiswa juga pasti memiliki soft skill yang harus dikembangkan ya, gitu. Itu nilai jual kita, Bu, sebenarnya. Oh, begitu. Iya, itu nilai jual kita gitu. Oke, saya mulai lagi. Kalau UKM di sini tadi saya katakan ada yang olahraga, ada yang seni. Nah, untuk olahraga nanti bagi mahasiswa nih, mahasiswa yang sudah ada di sini atau nanti yang akan mau datang ke sini ya, calon-calon mahasiswa baru ya. Siapa yang suka futsal? Siapa yang suka badminton? Oke, silakan bergabung dengan kami. Jadi ada ya yang punya hobi. Walaupun sekolah farmasi tapi bisa main bola gitu. Iya, ya. Dong, Bu. Walaupun sekolah farmasi masih bisa aktif main. Iya. Apa tadi selain futsal? Badminton gitu. Oke. Dan satu lagi, futsal itu biasanya kan banyaknya cowok. Iya. Tahun ini dimulai tahun kemarin sih sebenarnya itu udah ada futsal untuk perempuan. Oh, gitu. Dan lebih menariknya lagi, di tahun pertama futsal perempuan tuh berhasil meraih juara. Wow, keren dong ya. Tapi pakai pakai baju olahraga perempuan kan? Iya, gitu. Kemudian tokonya suka tari. Nah, itu pasti perempuan tuh biasanya. Jangan salah, gue laki-laki juga ada. Ternyata laki-laki banyak juga yang minat tari gitu ya. Karena modern apa tradisional? Dua-duanya. Dua-duanya ada. Mau yang mana? Yang modern sih. Mau yang mana? Ada. Modern ada. Tradisional ada. Mau tradisionalnya mau yang mana? Indonesia kan beragam. Ada Jawa, kita ada. Jadi kita tradisional pun bisa ada tergantung dari sukanya itu di sukanya mau kemana? Kemana? Kan kita namanya juga Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Ya. Indonesia. Jadi seluruh Indonesia. Dan memang mahasiswa kita juga dari Sabang sampai Merauke. Ada semua. Ada di sini semuanya. Itu ada kegiatan-kegiatannya.
Oke, kalau untuk kita berbicara masalah pandemi, ya siapa sih Bu yang tidak terdampak? Semua juga pasti terdampak. Iya, oke. Okay. Ya? Mm-hmm. Pasti terdampak, dan kita mau tidak mau saya dari segi kemasukan harus merubah konsep semuanya ya. Semua 180 derajat mungkin berubah atau enggak sampai 180 sih Bu. Mungkin sekitar 100 lah. Masih ada yang bisa saya jalan seperti biasa. Oke. Nah, mungkin seperti apa tuh? Yang berubahnya apa? Terus kemudian yang berjalan seperti biasanya seperti apa? Oke, kalau saya bahas dulu untuk yang berubah ya Bu ya, karena ini lebih menarik berubah. Betul. Oke. Yang berubah, yang biasanya kita keluar seperti misalnya perlombaan. Ya, perlombaan futsal nggak ada lagi di dalam Bu. Iya, betul. Perlombaan badminton nggak ada di dalam. Betul. Perlombaan tari juga nggak ada di dalam. Betul. Nah, kita rubah akhirnya. Akhirnya yang biasanya kita ikut lomba, kita tetap ikut lomba tapi kita online satu. Oh, lombanya secara virtual gitu ya. Oke. Okay. Dulu kita hanya ikut, tapi sekarang kita cobalah buat lomba virtual. Oh, jadi sekarang itu kita yang mengadakan kita lombanya dan gitu. Kita mengikuti. Oke. Okay. Jadi dua. Kalau dulu cuma satu, kita tak ikut. Oke. Okay, ya. Tapi karena kondisi seperti ini, kenapa enggak sih kita coba untuk buat. Ya. Jadi tahun ini kita mau buat acara perlombaan virtual. Ya, itu sudah dibuka Bu sebenarnya. Oh, sudah dibuka. Nanti sampai Oktober. Oh gitu. Dari bulan September sampai Oktober. Terus sudah mulai membuka. Dan ini skalanya nasional. Skalanya nasional. Nah, kalau mau lihat nih informasinya nih, mungkin teman-teman di sini pengen tahu informasinya untuk tahu nih mau ikut perlombaan di Semafi ini kemana? Itu bisa langsung ke IG-nya aja. Oh, oke. STFI IG. Ya, bisa sih itu. STFI IG _ IG. Ya, ataupun ke IG-nya Semafi. IG Semafi. Jadi tinggal search aja STFI IG ataupun STFI Semafi. Semafi IG. Ya, Semafi IG. Oke. Oke guys, agak pabelit ini. Oke. Lanjut ya. Tadi dari perlombaan, kemudian yang biasanya kalau yang normal-normalnya aja yang tidak ada perubahan itu biasa Bu, kita ikut lomba isai, ikut lomba PCC. PCC apa nih PCC? Pasien Counseling Community biasanya. Okay. Jadi kita belajar, kan sini ada apoteker nih sekarang. Iya, benar. Kita S1-nya juga nggak bekalin nih Bu. Jadi gimana persiapan? Oke. Biar nggak kaget tau Bu nanti pas apoteker. Ya, jadi sudah persiapan terlebih dahulu. Nah, ya. Ada yang selain kita mengadakan lomba gitu, ada sesuatu yang spesial lagi nggak dari kegiatan kemahasiswaan kita ini? Kalau yang terbaru sekarang kita sebenarnya mencoba ke arah webinar karena kondisi seperti ini. Webinar kita sudah mulai banyak sebenarnya. Webinar yang dilaksanakan oleh Semafi ya, karena Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia juga mengadakan webinar. Ya. Jadi kampus sendiri mengadakan, Semafi pun sendiri mengadakan webinar. Apa nih yang spesial dari webinar Semafi? Webinar Semafi yang spesial, kita lagi ngurus ya. Sih sebenarnya ya. Kalau yang kemarin yang udah lalu itu webinarnya biasa sih. Okay. Nah sekarang yang coba sekarang kita sedang olah itu, jadi sebelum webinar, kalau kemarin pernah nonton kan webinar dari STFI ya. Yang belum pernah nonton harus nonton dulu biar tahu. Okay. Ada perform kan ya Bu ya? Ada perform akustik kalau salah ya, ada mini band gitulah. Nah, gitu. Bisa request lagu. Gitu. Nah, gitu. Nah, kalau di Semafi, kita memfasilitasi UKM. Oh, kan gitu. Ada yang bisa nari nih. Ya. Kenapa enggak kita perform dulu lah? Gitu. Jadi sebelum acara webinarnya ada perform mahasiswa kita nari, mungkin nanti harusnya juga nyanyi. Cuma mungkin kalau futsal enggak ya? Ya enggak lah, enggak ya, mungkin gitu, tegaknya itu enggak mungkin gitu. Tapi kalau kita tampilkan foto-fotonya sih masih bisa. Terus kalau kegiatan MOSWA nih untuk mahasiswa baru, nah biasanya kan MOSWA itu sesuatu, perkenalan ya, itu dinanti tapi tidak diinginkan sebenarnya Bu MOSWA. Oh gitu, maksudnya tidak diinginkan gimana nih? Sebagai dari kacamata ya, mahasiswa? Sebenarnya kita identik masih berbicara kalau MOSWA pasti selalu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ada istilah yang apa ya, misalnya pasti bakal dimarah-marahin itu kan masih tetap ada sih image kayak gitu. Jadi sebenarnya kita excited sebagai mahasiswa baru untuk ikut MOSWA karena itu kan pertama kali nih kita jadi mahasiswa. Kita dulu SMA sekarang mahasiswa. Tapi nah gerbang menuju itu ada MOSWA, dan MOSWA itu kan biasanya ada yang istilahnya junior senior. Tapi saya tahu di STFI itu nggak pernah ya ada
ada kayak semacam kekerasan ya, kayak gitu kan ya. Kita nggak pernah ya selama ini. Itu nggak pernah, tapi tetap buat kalangan umum mahasiswa itu kan masih tetap ada. Mereka juga aduh takutnya gitu pasti, ya. Nah, tentang yang nonton podcast hari ini calon-calon camaba yang bakal masuk ke STFI, jangan takut. Mahasiswa kita tuh berbeda sama mahasiswa di tempat lain. Di kita lebih fokus untuk melihat potensi kalian tuh apa. Nah, begitu. Nanti kalau potensi kalian udah ketahuan ya, kita coba kembangkan. Oke. Nah, itu adalah salah satu jalan. Nanti akhirnya kalau udah dikembangkan, kalian dapat juara. Bukan berarti nanti kalian cuma dapat juara aja loh, bisa juga kalian dapat uang dari situ. Oh, begitu. Jadi sebenarnya dalam mahasiswa ini juga mahasiswa itu bukan hanya mahasiswa yang perkenalan ya. Iya. Kita juga sebagai dari kampus ingin mengenal mahasiswa dalam masa mahasiswa itu gitu ya. Betul. Nah, kalau sekarang nih kan kondisinya sekarang lagi pandemi ya, nih. Apa sih sebenarnya yang STFI tampilkan gitu? Kalau enggak salah saya dengar itu kemarin kita ada video 360 gitu. Hmm. Apa sih apa namanya perkenalannya lewat video atau bagaimana nih? Ya, setahu saya itu mengenai perkenalan untuk mahasiswa sekarang itu lewat video. Ya, untuk kampus sendiri itu khusus memang melalui tadi video 360. Jadi akan direkam ya Bu ya. Okay. Semua kegiatannya sebenarnya. Nah, kalau untuk mahasiswa sendiri itu kita merubah 180 derajat tuh. 180 derajat dirubah sama sekali semuanya dirubah. Ya, akhirnya kita lebih fokus ke bagaimana persiapan mental mereka untuk masuk ke kampus ini gitu. Okay. Karena pasti beda. Jadi nanti akan ada beberapa webinar yang mendukung atau yang membantu mereka menjelaskan bagaimana sih perbedaannya ketika SMA kemudian kuliah. Okay. Kemudian membekali beberapa keilmuan, misalnya kalau yang terbaru ini kita akan mengadakan pelatihan mengenai desain poster. Oh, jadi sebenarnya materinya hampir sama ya. Kalau di mahasiswa itu kan kita juga memberikan apa namanya pengarahan ya untuk perubahan dari masa SMA ke masa perkuliahan. Cuman ini dilakukannya secara virtual gitu. Jadi aman teman-teman dan orang tua juga tenang aja walaupun kalian tetap masuk ke perkuliahan, tetap kita masih dalam kondisi menjaga protokol kesehatan ya, ya gitu. Oke. Dan ada ini enggak masalah registrasi nih? Pasti orang tua nih utamanya. Bu, dengar-dengar nggak nih informasi tentang registrasi ini? Dengar-dengar sih, kalau untuk registrasi masih tetap ya, setahu saya 3 tahap ya Bu ya. Betul. 3 tahap, tahap awal, tahap kedua, tahap ketiga, dan pembagiannya sebenarnya itu mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut. Okay. Untuk kemahasiswaan tidak sampai sejauh itu. Sampai tidak sejauh itu, jadi informasinya mungkin masing-masing bisa bertanya ke bagian keuangan ya. Kalau misalkan pengen tahu bagaimana sih tahap pembayarannya, karena memang salah satu yang kita punya dari STFI itu adalah kita bersifat kekeluargaan ya, gitu. Setelah Anda merangkul menjadi calon mahasiswa baru STFI, berarti Anda sudah menjadi keluarga kami. Artinya di situ komunikasi pasti ada ya. Silakan tinggal menghubungi bagian keuangan jika memang ada kesulitan atau kendala dari bagian keuangan gitu ya. Nanti mungkin bisa juga terfasilitasi ya oleh kemahasiswaan, dibantu diarahkan ke siapa. STFI juga jangan lupa, STFI itu selama masa pandemi ini ada yang paling sangat spesial, yaitu kami memberikan kuota gratis. Nah, ini kuota gratis ini diberikan kepada seluruh siswa yang ada di STFI. Bukan cuma siswa Bu, semua siswa. Betul. Kan pernah kita iya, juga dapat. Kami juga sebagai dosen, sebagai dendik juga dapat kuota gratis. Ya, betul-betul. Sorry, saya lupa. Jadi seluruh sivitas kalau gitu ya. Seluruh sivitas akademi mendapatkan kuota gratis. Jadi setiap bulannya itu mahasiswa dapat 100 MB kalau kita rupiahkan 150.000. 150.000. Ya. Tapi balik lagi tergantung provider. Tergantung provider ya. Yang jelas yang menjadi patokan adalah kuotanya. Kuotanya jumlah, ya. Kuotanya. Jadi walaupun aduh gimana nih kita mau masuki kuliah tapi masa pandemi terus kemudian kan berarti harus ada biaya tambahan, tenang. Itu sudah STFI tanggulangi dengan memberikan kuota gratis kepada siswa dan dosen-dosennya sehingga selama ini perkuliahan berjalan lancar ya. Webinar pun berjalan lancar gitu. Oke. Oh, iya, ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh, saya tuh sebenarnya penasaran dengan satu hal. Kan biasanya kalau di tahun-tahun lalu itu kan kita selalu nih menyambut maba gitu. Iya, betul. Ada acara yang bunyi, maba dateng gitu. Oh, kata, kalau istilahnya tuh stadion general. Nah, gitu ya. Okay. Nah, sekarang gimana sih Bu? Ada tamu spesial nggak Bu? Ada. Ada tamu spesialnya. Tapi saya nggak akan bilang hari ini karena nanti tidak jadi spesial. Itu adalah kejutan. Kejutan. Kuhunya deh Bu, kuhunya. Kuhunya itu ada
adalah beliau seseorang yang sangat terkenal di dunia maya. Dunia maya. Followersnya banyak. Siapa ya? Motivator juga untuk para mahasiswa, para orang tua, terutama para UMKM. Pokoknya seseorang yang sangat spesial. Orang mana nih? Bandung, Jakarta, Surabaya. Pokoknya orang yang terkenal. Pasti seluruh warga Indonesia tahu beliau. Ya, cuman saya tidak akan beritahukan sekarang siapa tamu spesialnya. Mudah-mudahan beliau ada waktu dan bisa hadir pada saat acara SG. Acara SG yang kita lakukan juga secara virtual. Biasanya kan kita mengundang orang tua, biasanya rame loh ya, di sini. Mengundang orang tua, mengundang mahasiswa, camabanya juga. Terus kemudian kita ada apa semacam stadium general, ada pengarahan gitu kan. Nah, karena kondisi sekarang kita tetap melakukan secara virtual. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi esensinya, ya. Tidak akan mengurangi rasa sepi dan tetap saja oke. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Nah, tapi mau bentar dulu, kau boleh tahu temanya tentang apa nih? Kalau tema apa sebenarnya? Temanya terus saya harus dapat kocok nih. Temanya handphone gitu. Temanya apa nih gitu, jadi mereka tuh tertarik loh ya gitu. Temanya tentang kekinian tentang menghadapi masa pandemi ini. Jadi mahasiswa dalam menghadapi masa pandemi ini harus seperti apa gitu. Jadi apa namanya, pokoknya seru deh, nanti pasti akan kami kasih thumbnailnya, pasti akan, pokoknya jangan sampai nggak follow IG-nya STFI, harus karena, follow karena di situ semua berita informasi akan kami tampilkan. Jadi kalau yang penasaran nanti SG-nya siapa ya tamunya, pasti akan kami informasikan. Satu hal yang belum kita bahas ini mungkin ditunggu-tunggu juga karena masa pandemi. Tentunya pasti banyak yang mengalami masalah kendala masalah keuangan ya. Setuju. Kita sudah diberikan beberapa kebijakan oleh pihak kampus dengan pembayaran bertahap dan dengan pemberian kuota gratis. Dan kalau misalkan ada kondisi force major, itu silakan dikomunikasikan ke bagian keuangan. Satu, apakah kita ada beasiswa? Nah, ini yang dicari-cari sama camaba nih. Selalu ya Bu ya. Selalu. Kita pergi kemana-mana pasti yang ditanya. Ada nggak sih beasiswa? Nah, gitu. Beasiswanya seperti apa sih beasiswa yang ada di kampus kita? Terus jenisnya itu harus yang untuk yang mendapatkan beasiswa itu harus bagaimana, pinter, harus apa sih kualifikasinya sebenarnya? Oke. Beasiswa ini yang ditunggu ya, menarik gitu. Oke, beasiswa itu ada. Jadi beasiswa itu ada internal, ada eksternal. Ya saya bahas dulu yang eksternal ya, karena yang lagi angetnya eksternal sebenarnya. Eksternal. Eksternal itu maksudnya beasiswa dari luar. Oke. Dari luar. Eksternal. Itu bukan dari kampus ya? Bukan. Kalau eksternal itu dari luar, kita bisa dapat dari beberapa pihak. Ya, dari pertama dinas pendidikan. Nah ini nanti anget bu, kemarin baru cair. Alhamdulillah dari dinas pendidikan sudah cair beasiswanya. Tahap satu udah cair satu. Berapa coba bu? 33 juta 600. Mahasiswa kita dapat kan? Dapat dong. Alhamdulillah. Pengumuman ya buat mahasiswa STFI, cepat menghubungi Bu Us. Siapa tahu kalian yang dapat beasiswa. Tahap 1, tunggu tahap 2. Oke, itu masih ada tahap 2. Masih ada tahap 2. Ini tahap 2-nya tunggu ya informasi dari saya, pasti saya akan sebarkan. Alhamdulillah. Tahap 2 nanti ada, kemudian biasanya kita dapat beasiswa itu dari LLDT. LLDT. Ya, kalau dulu namanya Koperti, sekarang jadi LLDT. Itu, tapi ini yang sangat disayangkan sebenarnya kalau untuk LLDT itu karena tahun ini pandemi ternyata mempengaruhi beasiswa dari LLDT. Biasanya kita dapat beasiswa yang namanya itu PPA, beasiswa peningkatan prestasi akademik. Tapi karena pandemi itu ditiadakan dan akan diganti. Sebenarnya bukan ditiadakan ya. Pasti pemerintah juga sudah memikirkan menggantinya mungkin dengan metode yang lain, ganti tapi tetap nama. Ada. Ganti nama. Jadi jangan sedih dulu. Tetap ada beasiswa dari LLDT. Iya, beasiswanya namanya beasiswa untuk mahasiswa yang terdampak pandemi. Tapi itu saya masih nunggu konfirmasi ya Bu ya dari LLDT-nya seperti apa. Nanti mereka akan menghubungi kami biasanya ke mahasiswa. Nanti biasanya kita sebar kok. Enggak akan kita keep. Jadi beasiswa tuh banyak ya dari luar. Terus kalau enggak salah juga saya dengar pernah ada dari BNI. BNI itu juga masih dari apa lagi dari luar? Selain dari dinas, LLDT, BNI. Untuk yang utama itu. Untuk yang utama ini. Tapi terus jalannya waktu suka ada lagi. Suka ada. Ya. Sekarang kita bukan kita sih, ada satu mahasiswa yang sedang mengajukan untuk yang XL Foundation kalau nggak salah. Oh, XL Foundation. Apa tuh maksudnya? Jadi beasiswa dari pihak XL, perfect untuk mereka yang memang mengajukan.
dan itu minimal untuk mahasiswa semester 2. Itu lagi maju sekarang. Udah mahasiswa kita lolos tahap 3, sekarang di tahap 4. Aduh, mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan amin. Berjalan lancar, jadi bisa langsung mendapatkan beasiswa, amin. Lolos masuk seleksi tahap selanjutnya. Oke, okay. Amin. Nah, kalau internal sendiri? Yang internal ada enggak beasiswa? Ada dong. Nah, itu nanti dari yayasan, nah, kan kita dibawa yayasan ke sana. Iya, itu ada. Hampir sama ya dengan ibu. Oh iya. Jangan-jangan ibu yang punya yayasan. Beda. Okay, okay. Kalau yayasan itu pakai Z, saya pakai S. Nah itu biasanya beasiswanya ada beasiswa peningkatan prestasi tetap sama. Terus ada juga beasiswa yang tidak mampu tapi tetap harus ada prestasinya yang diajukan. Oh gitu, jadi beasiswa sudah dibahas, ada ya dari internal dan eksternal. Untuk beasiswa yayasan ini, kalau misalnya lolos. Sebentar ibu, jangan bisik-bisik, takut gak kedengeran. Jadi harus agak keras suaranya. Untuk beasiswa yayasan ini kalau lolos, itu ditanggung selama kurang lebih 1 semester atau mungkin bisa diperpanjang 1 tahun atau bisa lebih dari itu. Oh, jadi gitu. Kalian kuliah belajar kayak biasa tapi gratis. Wah, luar biasa. Enggak ada apa-apa. Ada kategorinya enggak? Kategorinya apa nih supaya saya dapat beasiswa? Oke, satu pertama prestasi. Prestasi berarti IPK-nya harus prestasi, ini bukan hanya dilihat dari IPK. Oh, bukan hanya dilihat dari IPK. Jadi IPK pasti lah menggunakan. Tapi bukan yang nasakum ya. Iya tubuh. Nasib 1 koma itu mungkin ya bukan termasuk ya. Enggak lah, itu udah di blacklist duluan. Sebelum naik ke WK 3 udah saya blacklist duluan. Oh, jadi kita langsung dipupus di nilainya. Kemudian, nah yang suka prestasi, yang ada prestasi, baik itu prestasi akademik ataupun non akademik, ya yang suka dance, yang terdapat juara di luar, itu bisa menjadi kunci untuk bisa dapat beasiswa dari IAS. Oh gitu, jadi nggak usah harus akademik. Nah teman-teman, jadi bisa juga yang non akademik. Itu hubungannya ada nggak dengan PKM mahasiswa? Kalau untuk PKM sampai sejauh ini tidak bu, jadi dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Untuk saya kalau bahas tentang PKM, ya kita sangat-sangat bersyukur untuk tahun ini. Ya ini kan pandemi, semuanya terdampak. Dan bisa dikatakan PKM ini sangat-sangat terlambat. Harusnya itu keluar bulan Februari atau Maret, tapi karena memang terdampak COVID seperti ini ya, pandemi. Dan ada tekanan dari beberapa pihak, akhirnya belum dikeluarkan kemarin. Oh, bulan gitu. Kemarin, Agustus. Jadi, dan alhamdulillah Stevi masuk bu, masuk. Oh, dapat bu. Betul. Ada mahasiswa kita yang lolos PKM. Alhamdulillah. Tapi itu maksudnya tekanan kemarin tuh PKM memang karena masalah kondisi pandemi ya. Kondisi jadi, pandemi. Ada beberapa yang terhambat gitu ya. Satu terhambat. Karena kan biasanya kalau PKM itu kan kita melakukan PKM sebelumnya kita kerja dulu di lab. Ya. Apa lu? Mungkin ada teman-teman kita yang nggak tahu apa sih bu lagi ngomongin apa PKM itu. Oke, PKM. Apa? Pekan kreativitas mahasiswa. Pekan kreativitas mahasiswa. Nah itu kita ajukannya kemana bu? Itu diajukannya ke Dikti. Dikti. Jadi yang masalah PKM ini, pekan kreativitas mahasiswa, Dikti yang menyelenggarakan. Jadi hampir semua universitas seluruh Indonesia ikut di situ. Bebas pengajuannya. Berarti kalau kita lihat ada ribuan kan pastinya. Ribuan yang mendaftarkan PKM ke Dikti dan alhamdulillah kita dapat. Alhamdulillah sih di masa pandemi ini saya lihat itu hampir sama semuanya, semua fakultas cuma dapat satu. Dan untuk bisa lolos satu itu susah. Tapi walaupun kita sebenarnya mengajukannya nggak satu kan? Nggak satu, kita mengajukannya sampai 80 kita mengajukan. Berarti kan mungkin juga universitas perguruan tinggi yang lain juga sama yang mengajukan jumlahnya yang sama. Dan hampir semuanya juga kurang lebih satu mendapatkan. Satu. Ya mungkin bagi-bagi juga ya Bu ya. Yang penting semuanya dapat rata gitu jadinya. Okay. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan untuk bisa masuk PKM. Nah, apa tuh yang dapat PKM-nya kemarin? PKM tentang apa? Biasa bu, kita berbicara tentang kalau nggak salah docking ya. Oh, docking. Jadi karena PKM ini tuh biasanya kita pengerjaannya di lab, tapi karena pandemi ini kita tidak bisa di lab, maka secara otomatis Dikti pun akan men-screening proposal yang masuknya itu yang mana sih yang bisa dilakukan secara virtual gitu ya. Yang di lab kering lah istilahnya. Kalau docking itu kan kita bisa, nah mungkin nanti teman-teman yang nggak tahu tentang docking kita akan bahas next podcast ya tentang docking itu apa. Karena kalau kita bahas sekarang sepertinya nanti panjang dan akan menghabiskan waktu. Nah mungkin itu saja Bu Mus yang bisa kami sampaikan informasi. Jadi tanggung jawab saya sebagai humas di sini harus memberikan informasi yang sedetail mungkin tentang kegiatan kemahasiswaan hari ini. Nah inilah kegiatan kemahasiswaan selama masa pandemi di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bu Mus? Oke, tambahannya
kalau misalnya ini boleh nih ya Bu kita request ya Bu ya. Iya, request boleh. Nanti diundang dong ketua semafinya biar bisa datang. Okay. Boleh, boleh. Pasti akan kami undang. Jadi ini karena masih tahap awal, kami juga hanya memberikan informasi dulu terutama untuk mahasiswa STFI, terutama yang paling utama adalah orang tua. Ya. Jadi orang tua itu tahu anu sebenarnya mas anak saya ini kuliah, terus ngapain aja di rumah gitu kan. Jadi kok kayaknya di depan komputer terus, depan laptop terus, depan handphone terus gitu kan, kesannya main HP, tapi padahal sebenarnya kegiatannya itu memang sekarang melewati media virtual gitu ya. Jadi insya Allah nanti kedepannya next kami akan mengundang ketua senatnya langsung ya, berbicara dengan teman-teman ya. Semua mungkin nanti dengan yang lainnya juga. Oh, yang lain juga, ganti ya, berganti. Karena saya di sini humas ya, mau nggak mau saya lagi deh. Oh, boleh. Jangan bosan ya teman-teman semua yang melihat podcast Tren Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Sampai ketemu next podcast. Ya, dan